Okey, sukarelawan mula mengebumikan kesemua mayat yang terkorban dalam insiden tsunami di Sulawesi dalam sebuah liang kubur yang besar. Dalam pada itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB juga memberikan amaran kira-kira 191,000 penduduk memerlukan bantuan kemanusiaan. Dalam perkembangan sama, Presidennya Joko Widodo akan memberi dan menerima berpuluh-puluh bantuan daripada agensi antarabangsa dan pertubuhan bukan kerajaan NGO yang mahu memberi bantuan. Dan kita bercakap tentang soal bantuan ini, Malaysia selaku negara jiran tidak terlepas untuk menghulurkan bantuan dan juga pelbagai agensi mula menggerakkan pasukan mereka untuk membantu, antaranya adalah Islamic Relief Malaysia. Kita bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutifnya iaitu Insinyur Zairul Shahfudin Zainal Abidin, bersedia di talian ketika ini. Encik Zairul, mungkin pertama sekali kita bercakap tentang usaha yang digerakkan untuk membantu negara jiran kita yang dilanda bencana berganda ini. Apa yang telah dilakukan oleh Islamic Relief terlebih dahulu? Okey, pertama sekali terima kasih banyak kepada Astro Awani memberi saya peluang untuk berkongsi. Yang keduanya ialah Islamic Relief kita juga mempunyai pejabat cawangan kita di Indonesia, ya. Staff adalah staff tempatan Islamic Relief Indonesia yang sudah pun beroperasi di Indonesia memberikan bantuan di dalam pelbagai projek sejak 2004, ya. Sejak tahun 2004. Jadi baru-baru ini kita pun sedia maklum apa yang berlaku di Lombok dan tim kita memang berada di sana memberikan pelbagai jenis bantuan. Dan sekarang ini tim Islamic Relief Indonesia bekerjasama dengan NGO tempatan yang bernama Rumah Zakat dan juga PKPU ataupun Pos Keadilan Peduli Umat. Ini adalah dua rakan NGO tempatan yang akan meneruskan memberikan bantuan kecemasan di dua lokasi yang terkesan teruk di Sulawesi ini, iaitu di Donggala dan juga di Palu. Jadi secara ringkasnya, apabila gempa ini berlaku pada tahun pada 28 September 2018, sebenarnya hari yang sama tu dua kali, ya, gempa yang kena di kawasan ini diikuti dengan tsunami. Jadi dalam keadaan sekarang ini, tim kita memang pun sudah berada di Palu untuk maknanya melakukan penilaian kecemasan dan meneruskan dengan usaha-usaha bantuan kita. Seperti biasa, sedikit pengalaman saya semasa di Aceh nampaknya seolah macam berulang di sini. Dalam keadaan kecemasan ataupun krisis sebegini, cabaran yang pertama ialah dari segi koordinasi, ya, dari segi koordinasi bantuan. Jadi dalam hal ini Islamic Relief Malaysia kita mendapatkan betul maklumat dan sebagainya dan bekerja rapat dengan pihak penguasa di Indonesia dan juga secara khususnya melalui rakan kami lah Islamic Relief Indonesia. Kemudian dalam masa yang sama, cabaran yang berlaku juga ialah antara apa yang kita hadapi, apa yang staf kita dan sukarelawan kita hadapi di sana sekarang ini ialah tentang untuk proses evakuasi dan juga mencari mayat-mayat yang terlampau banyak, ya, pada runtuhan yang tenggelam dan juga dan sebagainya. Yang keduanya ialah kita melihat sekarang ini bekalan elektrik yang sangat terhad, bekalan apa tu ubat-ubatan dan juga bekalan minyak yang sangat terhad yang sangat diperlukan untuk supply kepada genset yang digunakan di hospital dan juga di tempat-tempat yang kritikal, ya. Dan secara ringkasnya, akhir sekali bagi petugas kemanusiaan seperti kami ini ialah isu logistik untuk membawa barang-barang bantuan kepada tempat-tempat yang sangat bahaya, yang sangat sukar untuk maknanya kita capai. Dan dalam perjalanan itu berlaku juga keadaan-keadaan di mana barang-barang bantuan kita pun sebenarnya saya tak nak kata benda tu dirampas lah, tetapi oleh kerana terlampau ramai orang yang memerlukan bantuan, mereka memerlukan apa sahaja yang mereka dapat capai semata-mata untuk makan dan minum. Okey, Encik Zairul, mungkin secara ringkasnya kita melihat kepada usaha kemanusiaan ini bukan sahaja melibatkan agensi dan juga NGO ini tetapi juga penglibatan rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Bagaimana rakyat Malaysia secara keseluruhannya boleh juga menyumbang sebersedikit bantuan yang ingin mereka salurkan baik dari segi kewangan maupun barangan dan sebagainya? Ya, seperti dalam rekod-rekod sebelum ini, rakyat Malaysia sangat pemurah dan sangat berhati wani dan mereka ini sangat cakna kepada apa sahaja yang berlaku sama ada di Indonesia ataupun di negara-negara yang lain di mana Islamic Relief
pernah dan sedang membantu. Jadi saya ingin mencadangkan di sini kepada semua rakyat Malaysia yang sedang bersama di dalam sesi ini, di dalam yang mendengar temubual saya sekarang ini, marilah kita tidak semua yang boleh pergi ke sana yang ada kepakaran dipersilakan mengikuti saluran yang betul ataupun NGO-NGO pilihan mereka dan sebagainya. Tapi kalau tidak dapat ke sana, sekurang-kurangnya kita boleh juga menyumbang melalui wang ringgit, melalui kepakaran kita, dan dalam masa yang sama membantu untuk menyebarluaskan, menyampaikan maklumat ini kepada kawan-kawan lain untuk memastikan mereka mendapat maklumat yang tepat jugalah. Dan juga jangan lupa untuk mendoakan, sebab perkara sebegini kadang-kadang di luar bayangan dan juga jangkauan kita, ya. Untuk memberikan bantuan fizikal itu adalah satu hal, tetapi dalam masa yang sama dari segi trauma, dari segi aspek psikologi dan sebagainya, dan membangunkan semua dari sesuatu tempat itu adalah satu cabaran yang lain. Jadi saya memohonlah kepada semua ambil kesempatan ini untuk memberikan ataupun melakukan apa yang boleh sebagai seorang warga Malaysia dan sebagai seorang insan yang prihatin. Okey, Encik Zairul, terima kasih kerana bersama dengan Komen Tengah Hari pada jam ini. Kita akan mendoakan keselamatan keseluruhan misi oleh Islamic Relief di Palu, Sulawesi, Indonesia dan juga di Bandar Donggala. Okey, Komen Tengah Hari akan berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini.